Halo sahabat, jadi ini adalah suasana di Pantai Pasir Putih pada saat hari Minggu sore kurang lebih jam 5:30 di awal bulan Oktober 2024 sahabat. Sebelumnya kami telah menginfokan tentang pantai ini yang pada saat itu diambil pada saat pagi hari sahabat, ini diambil pada sore hari, tepatnya di hari Minggu sore sahabat. Untuk sahabat yang belum tahu, lokasi wisata ini adalah di Pantai Pasir Putih Remen. Jadi sahabat bisa ketik di Google Map Pantai Pasir Putih Remen Tuban sahabat. Nah, ini aksesnya sangat mudah. Nah, ini pada saat jam 5:30 sore, kebetulan rumah kami dekat dengan wisata Pantai Pasir Putih ini sahabat. Jadi ini kami menyempatkan bermain bersama si kecil sambil menikmati suasana sore di pantai ini sahabat, bersama pengunjung-pengunjung yang lain. Tampak pedagang UMKM setempat ini ada yang masih buka, ada yang sudah tutup sahabat, karena ini menunjukkan waktu pukul 5:30 sore dan menuju maghrib sahabat. Tapi masih banyak pengunjungnya dan suasananya seperti ini, eksotis, seru, nyaman, indah. Nah, ini tidak bosan berkunjung di sini sahabat. Tampak ada para anak-anak yang sedang bermain pasir, bapak ibu yang sedang bersuah foto dan aktivitas yang lain. Jadi jika sahabat belum pernah berkunjung di pantai ini, wajib berkunjung di pantai ini. Jika sudah pernah berkunjung, diulangi lagi untuk berkunjung lagi juga tidak masalah sahabat. Sangat rekomendasi kita berwisata bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta di hari Minggu sore atau di waktu yang sahabat tentukan sendiri. Jadi kami sedang berada di posisi tengah-tengah pantai ini sahabat. Jadi pantai ini membujur dari barat ke timur. Nah, ini kebetulan di sisi yang area tengah ini lokasi pasirnya banyak sekali, jadi cocok untuk bermain dan beraktivitas santai yang lain. Nah, ini tampak keseruan kami dan para pengunjung yang lain. Ini kita coba menuju ke area barat. Nah, ini tampak jembatan kayunya sahabat. Ini sahabat bisa berkunjung dan menikmati suasana yang ada di sini sahabat. Jadi tampak pengunjung yang masih berada di pantai ini sangat menikmati pantai ini sahabat. Tampak ada ibu bersama buah hatinya yang sedang bermain di pantai ini. Suasana ombak yang teduh tenang sahabat, bisa sahabat rasakan ketika berkunjung di pantai ini. Dengan ombak yang tidak begitu besar, jernih dan biru, pasir yang putih bersih, sahabat bisa menikmati. Ini tampak ada beberapa pemuda yang sedang bermain bola, sangat seru sekali sahabat. Terlihat tampak antusias yang tinggi berolahraga sambil menikmati indahnya pantai. Derai ombak sangat menyejukkan mata sahabat, tidak bosan menikmati pantai ini. Kebersihan pantai ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan sahabat, atau merusak yang lain yang sudah disediakan. Ini kami ke titik awal kami pengambilan foto atau video, dan ini masih
waktu menunjukkan pukul 5 sore sahabat, dan sebentar lagi kami juga akan balik. Tampak pengunjung pantai ini masih menikmati pantai ini sahabat, dan ini kami menuju balik atau ke arah pulang. Dan ini kami balik menuju pulang, menuju parkiran. Parkiran di sini sangat, sangat luas sahabat, untuk kendaraan roda 2, roda 4 maupun lebih. Nah ini kita balik atau menuju pulang melewati jalur yang sudah ditentukan ini sahabat. Jadi itu dia sahabat informasi tentang pantai ini, yaitu Pantai Pasir Putih Remen pada saat hari Minggu sore. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Tak lupa kami sertakan highlight foto yang kami ambil. Terima kasih sahabat. Jangan di skip, tonton sampai selesai.